Ini acara apa? Ini acara tryout UKOM yang kedua yang diselenggarakan oleh APTIR MIKI, Asosiasi Organisasi Rekam Medis Nasional se-Indonesia. Ini periode yang kedua tanggal ini. Kemudian yang pertama itu sudah dilaksanakan pada 26 Januari 2019. Nah, acara ini dilakukan untuk latihan menghadapi UKOM Nasional Rekam Medis. Ujiannya online. Ujiannya online CBT. Yang menyelenggarakan siapa? APTIR MIKI. Soalnya dari mana sana juga? Ya. Yang ikut berapa orang? Dari Bakti Mulia 67 mahasiswa. Ini semester berapa? Semester 6. Terus nanti kalau lulus ini untuk apa? Lulus ini untuk mengetahui apakah nanti kemampuan mahasiswa ya, apakah bisa mengikuti UKOM nanti bisa lulus atau tidak, sebagai untuk mengukur kemampuan mereka. Kalau tidak lulus? Tidak lulus berarti ya nanti dilihat materi apa saja, bisa diketahui apa saja yang mereka belum bisa, yang belum lulus itu di apa aja, jadi nanti bisa mahasiswa bisa mempelajari lebih lanjut lagi. Ada berapa soal kau? 180 soal. Berapa menit? 180 menit.